Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Cendol tentunya. Iya iya iya. Oke, di siang pagi hari ini ya kita jalan-jalan manas ya. Di cuaca yang cerah. Alhamdulillah enggak mendung. Kita bawa Astrea Grand tercinta. Kebetulan punya tetangga saya yang nantinya kita akan review part-partnya yang diganti apa saja bisa seuwu ini ya. Kebetulan orangnya sudah saya bawa di belakang, tak bonceng. Biar nanti kita bisa tanya-tanya. Dan ini wah, Astrea Grand modif bapak ya katanya. Nanti kita cari tempat yang bisa untuk review ya, untuk review. Dan biar tidak lama, langsung saja kita skip. Dan jangan lupa untuk subscribe dahulu ya. Oke, kita skip, bye bye. Nah oke, kayaknya tempat ini cocok ya buat review area persawahan. Ini wilayah Sambung Macan ya, nggak saya ambil di jenar terus bosen bolo ya. Kita cari tempat yang teduh buat review. Sebelah nanti cuk. Oke ya, kata yang punya yang iup, sing iup, sing gak panas yo, panas meletek di AC. Ya iya. Oke, kita cari tempat yang teduh dan sepi ya, biar gak ada yang ganggu ya. Ini banyak yang panen. Mergo kapan waktu itu ada angin kencang. Pari ini dua ambruk. Nah, mungkin di sini cocok ya. Kene yo. Podi rotok maju. Kene yo. Dua ambruk pari ini. Oke, ini tampilan depan. Oke, langsung saja kita review. Cekidot. Oke bolo, kita mulai dari depan ya. Bawah. Ini tromol. Tromol ini pakai ori yang baru ya. Ori yang dulu itu sudah busik-busik gila nih, jadi diganti pakai yang masih warna hitam. Dan bottom ini juga diganti ya. Dan asnya ini baru kayaknya. Ini dikasih pantik. Cuma saya mau bilang kalau melepas pantik ini harap berhati-hati, rawan patah soalnya. Dan ini jari-jari chrome dan pelek ini pakai orian. Pokoknya ini semua ini ori. Pit standar bapak ini. Untuk ban, ban ini pakai IRC NR72 ukur 225/17 dan ini sudah mulus. Ini rencana katanya mau diganti gitu. Dan ini selebor spakbor depan ya. Ini imitasi dicat. Karena setahu saya ini yang ori ini yang belakang itu enggak struk lemah. Jadi ya enggak patah diganti. Ini ada variasi dan disupport oleh stiker. Stiker Anjaya Kancil Malak temennya ya. Langsung WA saja apabila ada minat. Dan ini masih
pakai Orisma ya nih, seleret baru. Dan ini pengiriman sudah tidak ugal-agli bolo. Iya. Dan ketemu lagi Anjaya Kancil ya, spion standar. Koe spek bapak ini. Ini wah ini kok bisa pecah ini. Jadi keserang Optimus Prime bolo. Dan ini lampu baru merek Win, sen juga baru, A4 pakai warna biru merek Racing ya. Dan ini holder juga baru. Dan ini lama ya. Ini kelistrikannya lah mas. Wah ini nyala yuk, rating kan nyala toh. Nyala. Ya nyala. Beli gak nyala. Dan untuk karbu itu standar. Standar Rory ya katanya. Klakson. Wah ada klakson ini. Kan gak ini. Jadi tesnya. Ya ini wah mesin ini habis di chrome ini mas. Yo mas, kalah harus yang good looking tak kelotok ya. Nah, katanya ini di chrome dulu, kebetulan terlalu good looking. Jadi yang punya itu emosi di kelotok ini chrome nah. Dan ini ganti baru juga ori, tepongnya ori juga, seleret baru. Dan ini mungkin ori ya. Ya ini untuk post step belakang cat, siap barang sudah dicat. Gear juga baru merek Indopart ukur 36 428, wih 428 nih. Oke lo. Dan ini pelek sama seperti yang depan, pakai ori semua. Tromol juga ori. Busik jero. Untuk ban belakang merek Inoue yang agak kotak-kotak, ukuran 250 17. Bian pura gede tuh. Diganti wi loro seket, are ukurane loro seket. Bian terlalu besar ya. Har nek motor-motor beda. Dan ini bekel belakang juga cat, tapi agak baret ini, mungkin serempetan sama kereta. Ini dikasih karet juga. Ini lampu depan, lampu belakang, sorry lampu belakang. Ini nyala semua kecuali lampu rem. Iya, selipurnya imitasi pakai pad. Oke, mungkin itu saja. Kayak ini modif standar bapak. Murah-murah wae. Sing penting orinan ya. Terjamin aman pokoknya. Wah ini kok ditipeki kenapa ini mas? Biar jelas katanya. Ini dana murah ya, pakai tipek cat putih. Dan untuk spek mesin gimana ya mas? Spek mesin? Standar bapak mas. Wah, standar bapak. Banter-banter ngoyak sopo ya. Wes karulian yo. Oke, untuk kelistrikan nyala, kita tes. Kamu kan tuh. Ya, ini neutral lah ini. Kontaknya ini wah. Harus yang punya ya yang bisa. Ya. Neutral makan. Sini enggak ada sih. Enggak ada sih. Akhirnya tak orang ini. Wah, saya ini tekor ya, saya ini rusak ya. Wah, saya ini ya, ini sennya nyala ya, bolo. Ya, ini rencana mau diganti putih ya, sennya. Nah, yang buri lah, cetoblah sih.
matane wong tuwek, matane blawur. Iya. Sing kiri, Bu. Kuat, Bu. Kiri. Wah, belnya suara jangkrik, Bu. Full modif, Bu. Oke. Kelistrikan normal ya. Aki baru. Oke, mungkin itu saja spek Astrea Grand standar Bapak yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk like video ini apabila Anda menyukai video saya, dan share ke teman-teman agar teman-teman juga terinspirasi Astrea Grand Bapak punya tetangga saya ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang. Insya Allah habis ini kita bikin cerita lagi. Pokoknya semua tak upload nih. Jam tayang dulu. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di desa orang ya. Persawahan. Bodoh panen, parine ambrek.